kerjasama dari Interpol Itali, Interpol Indonesia, Bareskrim Polri, dan dibantu oleh rekan-rekan dari PPATK, kita berhasil menangkap para pelaku, di mana kita tangkap di tiga tempat, yaitu di Jakarta, di Padang, dan kemudian di Bogor. Jadi dari kegiatan tersebut, maka kita telah mengamankan uang pada rekening penabungan yang ada di Bank Mandiri senilai kurang lebih 56 miliar rupiah, di mana 2 miliar sudah digunakan oleh tersangka untuk membeli mobil dan juga membeli aset tanah dan bangunan yang ada di Banten dan di Sumatera Utara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!